Aduh, ramainya Bandung, seneng banget bisa ada di Bandung. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Apa kabar wakil rakyat kita yang terpilih dengan anggaran 16 triliun rupiah? Ada 560 anggota dewan berasal dari 10 partai duduk di Senayan. Sebagian muka lama, setengahnya wajah baru dengan gaya serupa. Sudah 5 bulan mereka bekerja, berjanji menyelesaikan 37 RUU untuk negara. Publik perlu menjenguk mereka untuk bertanya kemajuan apa yang akan mereka cipta. Inilah Mata Najwa. Assalamualaikum Bandung. Tuh agak ragu. Apa-apa Bandung suaranya dokon. Thank you. Abang gila cinta aku memang tak ragu. And I'm cool. Oh I'm cool. And I'm Bandung, kita kasih lihat tepuk tangan kita di atas kepala yang lebih keras. Come on! Pemirsa, 560 wakil rakyat, mereka adalah utusan-utusan terhormat yang mengemban amanat berat. Hari ini, di Sabuga, kami hadirkan wakil-wakil seluruh fraksi untuk bertatap muka dengan kita, konstituen mereka. Inilah, Nasir Jamil dari PKS, Teguh Juwarno dari PAN, Oki Asokawati dari P3, Ruhut Sitompul dari Partai Demokrat, ada juga Popong Oce Junjunan dari Partai Golkar, Arief Suditomo dari Partai Hanura, Adian Napitupulu dari PDI Perjuangan, Ahmad Sahroni dari Partai Nasdem, Moreno Suprapto dari Partai Gerindra, dan Krisna Mukti dari PKB. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong para wakil rakyat. Sudah lengkap semua, masih ada yang kurang? Semua fraksi? Masih ada yang kurang satu? Cepopong, Cepopong! Cepopong mana, Cepopong?
paling belakang Cepopong. Wakil rakyat Dama. Yang paling senior. Ini Cepopong serahkan palu sama yang cantik, jangan bilang heeh. Bilangnya apa? Iya. Iya. Iya, Cek. Ini Cepopong serahkan ya. Dengan catatan jangan sampai hilang. Siap, Cek. Okay. Jadi pimpinan sidang diserahkan. Sudah beralih, palu sekarang ada di pimpinan sidang Tuan Rumah Mata Najwa. Adik-adik yang hadir hari ini kalau dilihat di sebelah kanan dan sebelah kiri sama-sama wakil rakyat, cuma perbedaan paling jelas adalah yang di sebelah sini sudah pernah duduk di Senayan. Ini muka lama. Kalau yang di sini baru sekarang nih duduk di parlemen, yang ini muka baru. Coba mau dites dulu, lebih percaya muka lama atau muka baru? Belum, belum. Di mana-mana adik-adik sebelum sidang itu ada aturan main. Jadi di sidang rakyat kita kali ini juga harus jelas aturan mainnya. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Supaya saling menginterupsinya juga nanti rapi, kita lihat aturan main sidang rakyat Mata Najwa on stage Bandung berikut ini. Tata tertib sidang rakyat. 1. Sidang dipimpin Tuan Rumah Mata Najwa. 2. Peserta sidang adalah 10 anggota DPR mewakili fraksi masing-masing, panelis dan penonton di Sasana Budaya Ganesha. 3. Sesama perwakilan fraksi dapat saling memberi komentar atau tanggapan. 4. Panelis berhak untuk bertanya dan menyanggah pendapat anggota DPR. 5. Penonton mendapat kesempatan bertanya dan menginterupsi sidang dengan mendatangi tempat mikrofon yang disediakan. 6. Jalannya sidang, pertanyaan panelis dan giliran interupsi dikendalikan sepenuhnya oleh pimpinan sidang. Oke, sidang rakyat Mata Najwa on stage Sabuga kita buka. Sidang dibuka dan saya mau ke anggota DPR yang paling senior. Apa bedanya anggota DPR dulu dan sekarang, Si Popong? Baik. Pada saat Orde Baru, itu pasti tepat waktu. Pasti tepat waktu. Betul. Ya. Karena apa? Karena kemungkinan kita terpengaruh oleh fraksi ABRI. Waktu itu masih ada fraksi ABRI, betul-betul taat waktu. Ya, jadi nah, dulu tuh. Lebih tertib. Nah, yang sekarang sih. Kemudian, nah, yang negatifnya, kalau sekarang interupsi itu aneh kalau tidak ada interupsi. Kalau dulu interupsi itu tabu. Ya. Kita tanya karena, ke yang paling muda, Cek. Kita tanya, itu jawaban interupsinya saya arahkan ke yang paling muda yang hari ini hadir, ada Moreno dari Partai Gerindra. Kalau yang paling muda, ngelihatnya gimana anggota DPR yang sekarang? Ada unek-unek nggak yang mau disampaikan? Yang sekarang antara yang muda dan yang tua. Ya. Jadi sebenarnya gini, tujuannya adalah pengabdian pada saat kita masuk ke jadi anggota dewan. Tapi mungkin di sini perbedaannya adalah yang muda ini maunya cepet-cepet aja. Pembalap sih maunya cepet. Mau cepet-cepet aja, tapi mungkin itu dia karena latar belakangnya kan belum begitu paham mengenai tatib, ya kan. Tapi seiring waktu kita yang muda-muda ini khususnya yang baru bisa menyesuaikan jadi lama juga. Percuma tidak. Dong nyesuaikan jadi lama. Menyesuaikan itu dalam arti gini, positif. Menyesuaikan itu kita sering bertanya kepada yang senior dan senior pun sering tukar pikirkan dan menerima masukan dari yang muda. Nah, jadi sini kolaborasi yang bagus sekali untuk membangun. Jadi nggak pernah nggak sabaran nih sama yang tua-tua. Langsung to the point aja kita. Nggak pernah nggak sabaran. Malu-malu nih ngomongnya. Habis cantik sih mbaknya nih. Kalau saya mah nggak mempan karena politisi tahu pasti banyak bohongnya. Najwa. Mbak, interupsi. Silakan Bang Ruhut. Jadi maksud saya Najwa baik sekali. Kita satu-satunya lembaga yang membawa-bawa nama rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi yang di Senayan itu lupa.
dia duduk di sana karena rakyat. Karena itu rebut, menangkan hati rakyat, kerja untuk rakyat. Bang Ruhut, itu sih omongannya pengamat dan panelis ketika ngomong rebut hati rakyat itu kan nunjuk diri.